لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinnya kita dapat sama-sama malam ini dalam kuliah ilmu. Semoga kita semua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita habis ya buku ni. Nah. Tinggal sikit ya. Habis. Bawa patut macam lah 10.3 tahun 2020 mulai macam aku ni. Malam ni 12 habis khutam lah. Ok ya. Soalan nombor 181 muka surat 159 pada buku. Bolehkah solat jamak dilakukan berserta solat qasar? Buat dua sudah. Mohon tahu boleh kan? Baik, tengok syarat dia apa. Solat jamak berserta qasar hanya boleh dan sah dilakukan oleh orang yang musafir sahaja. Solat jamak selain sebab musafir tidak sah dilakukan berserta qasar. Ada orang jamak sembahyang pasal dia sakit. Dia bukan musafir. Dia duduk tempat dah. Ada orang jamak sembahyang macam doktor nak masuk bilik bedah. Ada orang jamak sembahyang pasal dia duduk di Arafah dan Mina. Arafah dan Mina. Ada orang jamak sembahyang pasal hujan turun lebat buat jamak takrim. Ada orang jamak sembahyang pasal dia buat hemodialisis. Salah satu masa sembahyang dia tu akan dimakan oleh waktu dia cuci darah. Jadi orang yang melakukan jamak sembahyang bukan sebab dia musafir tapi sebab yang lain, maka dia hanya boleh jamak saja tanpa qasar. Hanya orang yang musafir saja dia boleh buat dua-dua. Dia boleh jamak dan qasar. Itu istimewa orang yang musafir. Tapi dari segi kekerapan, dari segi kekerapan tu, orang yang jamak bermukim tu dia lebih kerap. Contohnya orang sakit, sedia-sedia duk jamak. Orang musafir, dia jamak hari musafir lah. Sampai balik mabuk, tak ada lah. Itu maksud dia. Macam mana kalau tak semayang terus? Itu lagi bagus. Tak semayang terus. Itu nak mampu ni. Okay, 182. Bolehkah satu kumpulan doktor dan pembantu perubatan menjamakkan solat disebabkan mereka terpaksa mengambil masa yang lama di dalam bilik bedah? Baca jawapan. Mereka harus menjamakkan solat sekiranya keseluruhan masa bagi salah satu solat fardu itu digunakan sepenuhnya di dalam bilik bedah. Mereka boleh melakukan solat secara jamak takdim atau jamak takhir mengikut mana satu yang sesuai. Kelonggaran ini hanya untuk jamak sahaja tanpa qasar. Tengoklah dia nak bedah apa. Kalau bedah orang beranak tak makan masa. Biasanya duduk bilik bedah hak lama ni jantung baik nak kena geremban teruk lah tu. Obohol. Jadi 8 jam duduk dalam bilik bedah. 8 jam tu salah satu waktu solat kena makan tu. Saya nak sembahyang tak boleh, saya duduk dalam bilik bedah. Saya dia duduk tengah tu. Boleh dia duduk tengah bedah tu, dia pesan kau sakit. Duduk saat ni doktor nak pergi sembahyang tak? Pakai pi ya? Boleh lah? Tak ada okay. Jadi dia kalau dia masuk, tapi doktor tu bukan dia seorang, sekumpulan. Dia ada doktor seorang tak boleh buat. So dia ada pembantu misi apa semua tu. Berapa orang saya tak tahu. Saya tanya dia apa.
Tapi lebih dari 3-4 orang lah. Kalau dia masuk bilik bedah pukul 9 pagi, 9 pagi, 8 jam ke apa nak keluar? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, pukul 5 petang pun keluar. Kalau dia keluar pukul 5 petang, masa apa kena makan? Masa zuhur. Keluar pukul 5 tu zuhur habis. Jadi dia keluar daripada bilik bedah tu, dia buat jamak takhir. Jamak takhir itu sembahyang zuhur dalam waktu asar. Tu kalau dia masuk bilik bedah pukul 9. Kalau dia masuk bilik bedah pukul 2, pukul 2 petang, waktu apa nak kena jamak? Pukul 2, 10 jam. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 petang masuk, pukul 10 malam baru boleh keluar. Dia nak jamak apa? Maka dia buat dua jamak. Dia buat dua, dua jamak. Jamak takdim dan takhir. Dia jamakkan asar dalam zuhur. Sebelum dia masuk dalam bidah tu, dia sembahyang siap-siap. Jamak. Jamak takdim. Pasal apa? Takdim asar kan habis tu lah. Dalam bidah, dia masuk ke dua. Jadi, sembahyang, jamak, takdim. Apabila dia keluar dari bilik bedah, waktu yang kena makan dalam bilik bedah ni ada dua. Yang pertama waktu asar, yang kedua waktu maghrib. Bila dia keluar dari bilik bedah pukul 10 malam, 10 malam maghrib tak ada dah. Maka dia melakukan jamak takhir. Takdim, tarik asar masuk dalam zuhur, takhir, tarik maghrib masuk dalam asyar. Ha, ni kumpulan ni. Apa tak boleh, tinggal orang sakit. Prosedur salah. Kosor tak boleh. Pasal dia pak. Kalau doktor tu main pada Kuala Lumpur boleh. Ha? Dia main khas. Dia musafir. Tapi kalau duduk belah bedah tu hospital Sultan Abdul Halim kata ni. Doktor duduk di Kulim. Atau duduk luar setak. Jarak dia bukan musafir. Kalau dia main, dia memang doktor pakar main pada Kuala Lumpur. Dia turun kapal terbang petang ni esok nak belah. Ha boleh kan? Ha? Pasal dia musafir. Bukan pasal dia bermukim. Okey. 183. Apakah maksud jamak takdim dan jamak takhir? Maksud dia apa? Jamak takdim ialah mendahulukan fardu solat yang kedua ke dalam waktu solat yang pertama. Waktu solat yang kedua tu kita tarik masuk dalam waktu yang itu nama ada jamak takdim. Contohnya memasukkan solat asar ke dalam waktu zuhur dan masukkan solat isya ke dalam waktu maghrib. Itu jamak takdim nama dia. Takdim maksud mendahulukan. Jamak takhir pula ialah melewatkan fardu solat yang pertama ke dalam waktu solat yang kedua. Contohnya memasukkan solat zuhur ke dalam waktu asar dan masukkan solat maghrib ke dalam waktu isya. Okey. Orang tu dia nak buat jamak takdim takhir tu yang mana aula afdal bagi dia? Afdal bagi dia. Jawabnya tengok dia senang lagu mana pada masa tu. Dalam hidup kita ni dah buat jamak ni, ada ketikanya kita buat takdim. Ada ketikanya kita buat takhir, ada ketikanya tak buat terus. Itu bukan orang mabuk lah, orang kelang kekau. Lebih orang lah. Nah. Jadi contohnya dia nak pergi Kuala Lumpur. Nak pergi Kuala Lumpur. Sampai dekat dengan dia keluar awal. Dekat dengan apa nama? Semanggui tu, Semanggui RNR tu, dia makan nasi. Dia makan nasi. Nak sembahyang jamak zuhur tak masuk lagi. Maka azib pukul 12. Nak tunggu sampai pukul 1 suruh segar lah. Pukul 12:30 dia start kita. Dia start kita. Bila dia start kita, dia tak berhenti lah. Dia berhenti di nu Sungai Buloh. Berhenti di Sungai Buloh. Berhenti di Sungai Buloh. Asyak masuk. Dia melakukan jamak takhir.
Kalau dia terawih sikit, dia sampai di R&R Semanggui sampai pukul 12.45. Makan nasi, pi belak yang kecil semua, tak tengok asap depa lohok masuklah. Dia jamak takdim. Tengok mana-mana yang sesuai dengan dia. Mana sesuai dengan dia. Macam orang naik kapal terbang, siapa juga. Kalut ligang kapal terbang. Nak buat jamak takdim takut tak dan. Naik dulu. Sekali dia sampai di sini buat jamak tak tak kira. Ha, apa yang tahu lah. Boleh. Okey. Tu 183. 184. Bolehkah dijamakkan solat Jumaat dengan solat Asar? Jumaat tu tarik masuk Asar, mayang jamak. Jawabnya ya, harus. Harus dijamakkan solat Jumaat dengan solat Asar secara jamak takdim. Seorang yang telah selesai solat Jumaat hendaklah terus bangun untuk melakukan solat Asar pula, sama ada dilakukan bersendirian atau berjemaah. Jika dilakukan berjemaah, yang hendaklah dilakukan bersama-sama dengan orang yang bermusafir. Macam dia juga. Okey, nak niat dengan mana? Kalau kita zuhur, niat ni, aku sembahyang perlu zuhur, jamakkan asar kepadanya. Kerana Allah Ta'ala, tu ya? Gitu. Kalau Jumaat, saja aku solat pada Jumaat, jamakkan asar ke dalamnya, kepadanya, kerana Allah Ta'ala. Begitulah. Habis sembahyang. Tapi jamak Jumaat dengan asar ni, dia kena takdim saja. Tak khair tak boleh. Zuhur dengan asar boleh tak khair? Jumaat tak boleh. Jumaat ni kita kata, sekejap Jumaat kita buat tak khair. Jumaat dia kena sembahyang. Dalam waktu Jumaat, dia tak boleh sembahyang waktu asar. Macam orang mabuk ni kata lah, mencerah kalut tu lah. Tu imam dan tuan-tuan semua, kita sembahyang Jumaat pukul 5 lah. Ni kita kalut sikit. Gila. Dia tak boleh. Jadi tak ada lah istilah sembahyang Jumaat ke dalam asar nak buat jamak tak khair. Tak boleh. Dia jamak takdim sahaja. Baik. Dan dia ikut tu imam mana? Dia ikut tu imam yang bermukim. Dia singgah masjid. Macam dia masjid bersyurah orang duduk main, duduk berjalan singgah tengok. Dia main daripada Kuala Pilah. Singgah, tak jemaat. Dia boleh jamak siap-siap. Sekejap pergi tengok lawai pula. Kan? Jamak siap-siap. Dia nak jamak tu, dia boleh jamak secara bersendirian atau juga secara berjemaah. Hak yang jemaat tadi ni, dia ikut imam yang mungkin jemaat. Habis tu imam beri salam, dia bangkit pergi cari sudut yang sesuai, lakukanlah solat asar yang dijamakkan ke dalam waktu Jumaat. Semayang jamak dia adalah sah. Nak buat sendirian kan jemaah? Kalau ada ahli jemaah, ahli jemaah mesti orang yang musafir juga. Semayang jemaah dapat pahala banyak. Kalau tak ada semayang sorang-sorang. Baik. Kita buat jamaah takhir maghrib dengan isyak. Ya. Kita dalam masa isyak kita nak buat maghrib dulu ataupun maghrib dulu. Kita buat jamaah takhir. Ada depan. Sekejap dah. Ya dah. Ada. Baik. 185. Apakah syarat-syarat jamaah takdim? Nak buat jamaah takdim tu syarat dia apa dah? Nombor satu, dia niat jamak takdim hendaklah pada permulaan solat yang pertama. Permulaan solat yang pertama ni maksud ketika dia sedang dalam takbiratul ihram tu. Masa Allah sulumbar tu, dia niat jamak tu. Dia niat menjamakkan zuhur, menjamakkan asar dalam zuhur ataupun asyar dalam maghrib, dia niat jamak. Dibolehkan juga berniat pada pertengahan solat yang pertama. Solat pertama tu solat hak yang telah zuhur ataupun maghrib tu. Kalau tak mau niat dalam takbiratul ihram, boleh niat tengah-tengah sembahyang.
Selalunya orang niat dalam takbiratul ihram lah. Katalah tengah-tengah sembahyang dia fikir, kalau jamak pun bagus, kalau jamak pun bagus. Dia niat jamak, dia tengah sembahyang tu, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nampak tu? Dia lintahlah hati dah. Lintahlah hati dah. Aku jamakkan asak ke dalam zuhur. Begitu lah. Tak payah lillahi ta'ala apa tu. Niat. Aku jamakkan asar ke dalam zuhur. Tu takdim. Dan ataupun sebelum memberi salam. Ini kalau lahir ya. At-tahiyyatul mubarakatuh surah. Tadi haram dia tak niat jamak. Sebelum bunyi majid, innaka hamidun. Tak sembah majid ni. Innaka hamidun. Niat. Aku jamakkan asar dalam zuhur. Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkit sembahyang azab. Boleh. Tapi tak digalak niat lagu tu. Niat hak awal tu nampak kesungguhan. Hak yang ujung sembahyang tu, tengah-tengah tu, barangkali tadi dia tak teringat. Kata dia musafir, dia lupa. Kata, oh, weh, baik ku jamak. Lagu tu baik kurang. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, dilakukan solat pertama dahulu, kemudian barulah dilakukan solat kedua. Seperti solat zuhur dahulu sebelum asar, ataupun maghrib dahulu sebelum asyak. Dia panggil sahibul waqti. Sahibul waqti itu maksud tuan waktu. Tuan waktu tu, waktu law, waktu kita nak sembahyang waktu tu, tuan dia apa dah? Tengoklah kalau kita sembahyang pukul 3, tuan waktu apa dah? Zuhur. Zuhur. Jadi syarat jamak takdim, kena buat waktu hak pertama dulu. Dia sembahyang asar tu, lepas tu sembahyang zuhur, tak sah lah jamak takdim. Dia kena meraihkan tuan waktu. Okey. Yang ketiga, solat pertama dan kedua dilakukan berturut-turut tanpa diselangi masa yang lama. Maksud turut-turut tu bukanlah serta-merta. Bukanlah maksud assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sembahyang hak yang kedua. Dah. Jangan ambil masa terlampau lama. Kalau setakat nak gostan, dia sembahyang dengan orang majlis busyara. Lepas tu dia nak jamak dia maksudnya. Nak pi angle belakang. Itu tak apa. Masih dianggap berturut-turut. Tapi kalau dia keluar pergi makan nasi Arab dulu, itu tak boleh. Itu tak boleh. Dekat nak pergi angle, nak cari ahli jemaah, nak buat sembahyang jemaah juga, itu tak apa. Tapi jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Saya. Tak boleh. Wirid tak boleh. Dia kena terus. Wirid lagi tunggu hak ujung. Lepas salam solat yang kedua. Sebab dia syarat turut-turut. Okey lah. Dia selang masa tu, selang masa. Selang masa tu ada kaitan dengan nak sembahyang tu boleh. Wirid dia tak ada kaitan dengan sembahyang yang kedua. Kalau kita nak pergi hampas dia dah, ada kaitan. Lepas bagi salam terkentut nak pergi sembahyang, ada kaitan. Tu maksudnya. Baik. Yang keempat, syarat dah jamak takbir. Masih dalam perjalanan semasa bertakbiratul ihram bagi solat yang kedua. Hak ni maksud masih dalam perjalanan ni, orang sembahyang dalam kenderaan. Bukan sembahyang meletak dalam masjid tu. Macam dalam kereta api. Dia takbiratul ihram surat kedua tu. Allahu Akbar. Kereta api tak break lagi di Sungai Tani. Dia orang Sungai Tani. Tapi berduk tang terzik lugok. Tak apa, boleh ya? Contoh lah. Dan yang kelima, waktu solat yang pertama masih ada secara yakin semasa melakukan solat yang kedua. Pasti dia buat takdim. Kalau dia masuk dalam masjid, tak apa, dia boleh tengok jadual waktu semayang tu. Kalau dia ada semayang, kalau masuk masjid pun kata jam waktu solat tu rosak, dia duduk pening masuk, dia sama-sama. Kalau dia yakin asyak 4.35 ni, 8.20 dan lebih kurang tu dan dia dan semayang apa nama waktu yang pertama tu dalam waktu dia, lepas tu dan takbiratul ihram pada waktu yang kedua,
Waktu yang kedua tu dia, kita sembahyang lah masuk waktu yang kedua, tak apa boleh. Jangan elok pergi salam masuk waktu yang kedua, itu tak boleh jamak lah. Okay. Jadi kalau dia tak yakin, ada anak dan tu, tak yakin, jawabnya tak boleh jamak takdim, dia kena jamak takhir. Yang ke-6, yakin solat yang pertama adalah sah. Keadaan ini khusus bagi jamak takdim, bagi solat Jumaat dan Asar. Jika dijamakkan Asar dan Jumaat di tempat berbilang-bilang solat Jumaat, berbilang-bilang solat Jumaat ni maksud dia dalam Korea tu orang sembahyang banyak Jumaat, dua tempat, tiga tempat. Berbilang-bilang Jumaat ada pula tanpa sebab atau keperluan yang menimbulkan keraguan. Mana satu ke antara solat-solat Jumaat itu yang mula dilakukan, maka tidak sah jamak solat Asar yang ditakdimkan dengan solat Jumaat. Nanya kira kalau dia sembahyang Jumaat dengan jamak Asar, dalam Korea tu ada dua Jumaat, hak mana sah? Dari kaedah dia, kalau orang sembahyang tempat kita tak ada lah, dia dah sengah kot, mana tahu tu guru sesat, kita kita sembahyang di penuh kita lah sembahyang lah bersyurah. Contoh lah tu lah, tapi tu guru tak buat jauh tu melainkan hal tak terlik lah. Contoh, maka hak mana terkepetuk orang dulu, hak tu sah. Jadi dia tak tahu hak mana tu, maka dia tak boleh sembahyang jamak cara takdim, dia kena buat takhir. Kalau hari Jumaat tu maksud dia kena, kalau dia musafir, dia sembahyang geng dia tu sembahyang Jumaat, dia sembahyang geng dia, ataupun dia duduk dalam solat Jumaat tu dia niat sembahyang Zuhur. Dia jangan niat sembahyang Jumaat, dia niat sembahyang Zuhur. Lepas tu Tuk Imam Islam dia apa nama, kalau dia niat sembahyang Zuhur dua rakaat boleh lah, pasal Tuk Imam sembahyang dua rakaat Jumaat. Lepas tu dia mungkin melakukan solat Asar. Begitu. Tapi amalan kita ni tak ada masalah lah. Masjid-masjid di Kedah di Malaysia ni terkawal, tak ada lah korang buat dua Jumaat dalam satu Korea. Habis. Tu syarat yang yang ke 6. Apakah syarat-syarat jamak takhir? Takhir artinya melewatkan, menangguhkan, menundakan, mengkemudiankan, tarik pergi belakang. Itu nama takhir. Syarat dia apa? Ini salah tengok tak? Ada. Syarat dia yang pertama, niat melakukan jamak takhir dalam waktu solat yang pertama. Seperti niat hendak melakukan solat Zuhur cara jamak takhir sebelum habis waktu Zuhur. Kita kalau tak kira lah kita bermukim ke, kita musafir ke, kalau kita musafir contohnya segan nak berhenti awal, saya ada urusan lah, nak berhenti Kuala Lumpur sekali dah, niat lah kita ketika dalam waktu Zuhur tu niat kata tu aku sembahyang jamak takhir selesai, niat betul lah syarat lah. Ataupun aku tak kaitkan Zuhur ke dalam Asar, selesai. Kalau sepanjang waktu Zuhur tu langsung dia tak lintas niat nak takhirkan waktu Zuhur tu, langsung dia tak lintas niat, sekali masuk Asar dia niat jamak takhir, jamak dia tak sah, tak sah tu. Kalau dia tak lintas tu nampaknya dia kena qada sembahyang tu, sembahyang Zuhur tu. Kalau dia niat, dia boleh takhirkan. Okey, yang kedua, masih dalam perjalanan, itu masih dalam bermusafir, sehingga disempurnakan solat yang kedua. Sekiranya perjalanan telah berakhir kerana telah sampai ke tempat pemukiman letak, maka solat yang pertama itu tidak dikira sebagai telah dijamakkan, bahkan nak dilakukan cara qada. Ini cerita orang sembahyang dalam kenderaan di luar da'ah, benar kan? Okay. Dan yang ketiga, jamak takhir boleh dilakukan dengan mana-mana solat dahulu, sama ada Asar dahulu ataupun Zuhur, kemudian diteruskan solat kedua. Tak apa, jamak takhir tak apa. Kita kalau jamak takhir sembahyang Zuhur dan Asar, kita boleh sembahyang Zuhur dulu lepas tu Asar, atau sembahyang Asar dulu lepas tu Zuhur. Sama lah dengan Asar Maghrib pun sebab lah, boleh sembahyang Maghrib dulu lepas tu Asar, ataupun Asar dulu tu Maghrib. Tapi tu imam tu elok beritahu pasal solat jamak Zuhur dengan ada apa Maghrib dengan Isya, tidak tanya makmum.
Dia tak faham. Kalau zuhur zuhur dengan asar tak apa. Asar tu imam dia niat mula-mula dia niat sembahyang zuhur dulu tak kait. Makmum niat asar tak apa, semua semua empat rakaat belaka. Kalau qasar dua. Betul tak? Ha, tak apalah. Kalau maghrib dengan asar tu imam tak bang nanya makmum. Sembahyang dia pun sah, cuma makmum nanya. Pasal apa nanya? Dia pi sembahyang maghrib dulu. Makmum duduk sangka sembahyang sembahyang asar dulu. Jadi walaupun makmum niat qasar, niat dia tu terbatal. Sembahyang dia sah. Tu imam mangkit rakaat ketiga dia kena mangkit. Ha, dia kena mangkit sedangkan tadi dia apa nama? Dia niat sembahyang asar. Asar. Bila dia kena mangkit, tu imam bagi salam lagi, dia kena mangkit lagi, bagi cukup 4 rakaat. Sebab asar pun ada 3. Betul tak? Ha, jadi kalau kes tu tu imam kena nanya makmum. Dia pun pergi tu imam 3 suku. Betul tak? Ha, nanya makmum kena abang. Okey. Ada orang Arab kadah jenis alim tu dia abang. Jamak takdim. Jamak takhir. Ya, asar dulu, asar dulu. Ada apa? Asar dulu, maghrib dulu, dia abang. Kalau kita sembahyang jamak takhir. Tapi kebiasaannya, kebiasaannya kita meraihkan tuan waktu. Itu lebih afdal. Meraihkan tuan waktu, artinya kalau kita jamak takhir, nak sembahyang asar dulu, sembahyang asar dulu. Lepas tu baru sembahyang maghrib. Kalau zuhur asar, sembahyang asar dulu, lepas tu baru sembahyang zuhur. Zuhur. Ha, tu sementara. Saya jamak. Dan yang keempat, jamak takhir mesti berturut-turut antara solat pertama dengan solat kedua. Mualak lah turut-turut. Macam hak takdim tadi juga lah. Tak boleh dipisahkan dengan ni. Ada orang tanya nak sembahyang sunat boleh tak? Sembahyang sunat tak boleh. Lepas bagi salam solat pertama, nak sembahyang sunat qabliyah ba'diyah ke ataupun qabliyah hak waktu tu tak boleh. Pasal dia tak boleh selang dengan benda lain. Dia kena terus dengan sembahyang fardu. Itu masalah. Anak sembahyang sunat sebelum hak takbir yang pertama solat pertama tu, lepas tu hak terlepas tu boleh. Jadi masa tu maksudnya turut-turut tu tak semesti lepas pergi salam terus sembahyang. Macam saya abang ni lah, boleh untuk ghostan ke belakang mencari tempat yang sesuai untuk jamak, no, ghostan belakang, ataupun untuk saling klaim pelikat. Lepas-lepas dia pergi salam tu, dia mengkit-mengkit seluar dia geloh. Keluar ke tak? Keluar, pecah keluar. Takkan nak bayang tak? Saya akan melihat hak tu, perbuatan dia tu ada kaitan dengan sembahyang. Boleh. Tapi kalau kena berikat tak, dia pergi beli di Sungai Tani, betul main sembahyang, tu tak boleh lah. Tu masa jauh sangat tu. Nah. Habis. 187. 187. Apakah maksud keharusan jamak solat dengan sebab hujan? Hujan. Bila lepas kita cerita kan, hujan ni boleh jamak solat. Jawab dia, jamak dengan sebab hujan diharuskan kepada seseorang yang bermukim sahaja. Pasal apa? Pasal orang yang mustafid memang dia boleh jamak pun. Memang dia boleh jamak. Tak salah. Ia harus dilakukan secara jamak takdim sahaja. Tak kira tak boleh. Contohnya dia main masjid mubuk ni, lepas main maghrib terus dia main asar takdim lah. Dia nak main asar dia maghrib tak main, tak boleh, tak sah. Dia takdim sahaja. Jamak dengan sebab hujan diharuskan apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Satu, ada hujan semasa melakukan solat yang pertama dan hujan itu berterusan turun sehingga selesai solat yang pertama itu. Solat kedua hujan tak ada, tak apa. Tapi kesan hujan mesti ada, betul tak? Okay. Keseluruhan. Kalau dia niat jamak, dia niat jamak tengah sembahyang takdir tu, sembahyang maghrib kita lah, masuk rakaat kedua hujan berhenti, dia teruskan sembahyang sampai bagi salam. Bagi salam tak payah duduk jamak, sembahyang maghrib dia adalah sah. Tapi kalau lepas pergi salam hujan duduk turun lagi, boleh terus
dia jamak Asya, duduk tengah main Asya, hujan berhenti, teruskan main tu. Main jamak dia adalah sah. Habis. Okey. Disyaratkan kewujudan hujan sepanjang solat yang pertama supaya tercapai keuzuran yang mengharuskan jamak. Keuzuran tu hujanlah. Okey. Hujan pada diri hujan tu tak uzur, tapi pada kita uzurlah hujan. Dia menyukarkan kerja. Kadar air hujan yang turun pula disyaratkan membasahi baju. Basahi baju ni lencunlah. Nah, lencun. Sekiranya hujan gerimis, hujan gerimis macam salji tu, atau hujan renyai-renyai, maka tidak harus dijamakkan solat. Kalau jamak pun tak sah, kerana tidak memenuhi syarat. Syarat dah hujan turun basahi baju, basah mudah, hujan lebat. Ha, kata tu senang. Hujan kena lebat. Okey. Syarat yang kedua, jamak kena hujan ni, solat dilakukan secara berjemaah di dalam masjid yang jauh dari rumah. Kira-kira hujan yang lebat itu menimbulkan kesulitan semasa dalam perjalanan ke sana. Jadi orang jamak kena hujan ni di rumah tak boleh. Di surau pun tak boleh. Di Petronas pun tak boleh. Di tapak kanibal pun tak boleh. Syarat dia di masjid. Okey, dan satu lagi syarat di masjid. Yang kedua, masjid dengan rumah dia jauh. Dekat tak boleh. Kalau rumah masjid Bushra ni kat rumah ni tak boleh. Jauh ni basang mudah, boh 1 kilometer nak ke atas. Dia tak anggaran tepat. Lebih jauh 1 kilometer tu sayuk mata manau. Jauh lah kan. Okay. Jauh. Dan yang ketiga, semayang jamak tu dia kena buat jemaah. Dia kena buat berjemaah. Kalau dia maghrib dia ikut imam, imam tak mau buat jemaah, lepas tak mau balik. Tujuan buat jamak kalau hujan ni pasal nak balik ya, sakit tak mau main dah. Kes tu ya. Kalau dia nak buat jamak juga, lepas dia bagi salam, dia kena ajak sekong-kong yang seorang. Depa 2 orang sembang berjamaah. Jamaah, mereka buat jamak. Pasal hujan. Dia tak boleh, boleh. Tanya rumah mana lah. Tang tu, tak boleh. Dia kena 1 kilometer juga lah. 2 lagi bagus kan. Ha, tu maksud dia. Jadi biasanya orang jamak kena hujan macam ni lah. Lepas dia sembahyang jamak tu, dia balik. Balik tu. Balik makan nasi. Sagi bini tanya, abang tu dengar sayuk memandang, sayuk kedengaran suara azan di corong masjid. Abang tak pergi main Asya lah. Bayang lah. Eh, Asya pun masuk. Jamak takrim. Pasal apa? Tadi hujan. Buat mana? Buat macam tu. Ha. So, tak ada masalah. So. Jadi, rumah kena jauh lah. Dekat tak boleh. Kalau dia, sehari bila dia balik, Asya nak payah lah hujan turun. Kalau dia duduk dalam masjid, dia tak cadang nak balik, hang buat jamak orang. Boleh lah nak jamak, tapi hang tak ada pasir-pasir yang nak jamak. Sebab sehari hang keluar, so basah, hang nak main balik, kena pakai baju baru, payah. Dan misalnya susah. Kalau dalam masjid ada orang duk mengajak apa semua, jamak apa? Mayang dia bisa. Okey. 188. Saya tutup kuliah saya dengan batuk lah. Mereka ni tak nak batuk. Buat macam mana? Beli ubat ni makan nak pergi lega lah tu. Tak lega. Tak saya orang kata mengantuk ke tak haru biru tu. Ubat batuk memang mengantuk kan. Itu tak ada arah. Cakap telefon. Cakap telefon tak apa. Dia kita cakap tak apa kan. 188. Kelihatan langit mendung dan akan turun hujan. Hujan nak turun. Ini orang Melayu kata apa? Bila mendengar guruh di langit, air tempayan dilempak buang. Tapi budak-budak lah abang, tobat tak lagi. Budak-budak lu boleh ha? Kelihatan langit mendung dan akan turun hujan. Lalu seorang itu terus melakukan solat jamak takdim. Selepas bertakbiratul ihram barulah hujan turun. Adakah sah solat jamak takdim yang dilakukannya?
Allahu Akbar. Hujan tak turun ni. Bismillahirrahmanirrahim. Baru hujan turun. Ha, dia sembahyang jemaah tu. Sah jemaah. Jawabnya tidak sah. Kerana tidak memenuhi syarat. Syarat apa? Syarat dia masa takbiratul ihram hujan kena turun. Hujan kena turun. Okay. Ini kerana rukhsah untuk solat jemaah dengan sebab hujan adalah selepas turunnya hujan. Dan hujan itu berkekalan sehingga selesai solat yang pertama. Ini sekali lagi saya peringat. Kalau hujan berhenti pun jangan berhenti sembahyang. Walaupun kita niat jamak, niat tu terbatas, sembahyang tak sah. Tak hidup buat cuk tadi, cuk tak sah. Ha? Teruskan sembahyang je biasa lah. Lepas bagi salam mayang murid tu, tak sah nak jamak lah. Dah hujan berhenti tu tengah sembahyang murid, macam mana? Okey. Macam mana kalau macam ni? Rukaan pertama, dia dengar hujan, dia sembahyang tu. Baru lepas masa takbiratul ihram tu hujan nak turun bang. Dia mangkit rakaat kedua. Hujan berhenti. Hujan berhenti. Hujan berhenti. Tak apa. Makna dia tak leh nak jemaah kan. Masa dia duduk baca tahiyat, hujan turun balik lebat. Hatu kira lagu mana pak? Ha, hatu kira lagu mana pak? Malah dia tak dalam Islam. Hujan balut sekali. Lebat semua. Lencun. Lencun lekuat. Basah kuyuk. Haa, tu dia. Dia tengok lah. Jawabnya tak sah juga. Cara dia apa? Pasal keseluruhan waktu semayang dia tu, mesti hujan turun. Haa, betul. Haa, 189. Kita sedang menghampiri garisan penamat. Tinggal dua seorang ya. Habis wei ya. Imam membaca surah. Danlah. Seseorang itu menjamakkan solatnya dengan sebab hujan. Tetapi rumahnya berhampiran masjid, adakah solat sah jamaknya? Oh, ayo pusinglah. Adakah sah solat jamaknya? Ha gitu. Jawabnya solat jamak takdimnya kena hujan. Hujan adalah tidak sah. Maksudnya apa? Kerana rumahnya berdekatan masjid. Rumahnya dekat masjid. Rukhsah jamak solat kena hujan adalah khusus kepada siapa yang rumahnya berjauhan dari masjid. Kerana keadaan itu menyukarkan pemergiannya ke masjid dalam keadaan hujan. Dalam keadaan hujan. Okey, main satu soalan. Rumah dia dekat masjid. Tapi dalam sehari dua ni dia duduk rumah mak dia. Dalam keadaan masjid pergi jauh. Dia duduk pergi jaga mak dia sakit. Hak tu nak ke rumah-rumah dia kan rumah, ke rumah dia. Haa, salah dah. Mana kalau benda rumah dia memang tak boleh. Rumah dia dekat dengan masjid. Haa. Dia main dari rumah-rumah dia. Sekali pun dia balik rumah-rumah dia. Dia kira macam dia kena kira daripada tempat dia main. Dia duduk jaga rumah dia sakit. Nah. Haa, sekali dia akan balik rumah-rumah dia tu. 1 kilometer, 2 kilometer. Nun jauh di sana. Menghala ke sembeling tu. Okey tak? Jadi orang yang kalau macam ni punya cerita, orang dalam masjid ni kalau hujan turun lebat, kalau ada orang melakukan jamak kerana hujan, ada yang jamak, ada yang tak jamak. Yang jamak pasal rumah dekat, yang tak jamak pasal rumah dekat masjid. Yang jamak pasal rumah berjauhan daripada masjid. Kalau semua bakal jamak, bermakna hak orang dekat masjid tak masjid. Ha dia kau tu. Okey. Okey, 190. Ha ni. Okey, kita dah sampai ke checkpoint kita. Elok-elok ngam-ngam. Soalan terakhir dia. Jamak solat dengan sebab hujan hanya diharuskan secara takdim saja. Kenapa tidak haruskan secara jamak takhid juga? Tu soalan dia. Dia boleh buat takdim saja, apa takhid tak boleh? Jawab dia, jamak kerana hujan diharuskan secara jamak takdim kerana hujan masih ada semasa solat yang pertama. Okey. Ia tidak diharuskan secara jamak takhir kerana kemungkinan atau ada ketikanya hujan telah berhenti semasa hendak melakukan solat yang pertama, sedangkan antara syarat jamak kerana hujan adalah adalah hujan pada keseluruhan solat yang pertama. Dia contoh macam ni. Kita kalau sembahyang jamak takdim, sembahyang maghrib takdim ni, asyar. Sekejap nak main pula payah. Jadi kita takdim.
Tapi kalau kita apa nak buat takhir, tunggu Aisyah hujan turun, maghrib tak semayak, maghrib tak semayak, salah oh. Tak betul. Sebab kita bukan orang musafir. Ha, dia sebab bila maghrib, confirm dah hujan tak dah. Aisyah tak tahu lagi. Tak? Aisyah tak tahu lagi. Dia tunggu, tetap Aisyah dia, Aisyah hujan turun terus, dia jamak takhir. Kebetulan hari tu. Macam mana kalau hang tunggu-tunggu, tak tahu tak turun. Tak turun sampai kesudah. Dia nampak kelam, mohon tak kelam malam. Betul? Ha, jadi bermakna tak boleh melakukan jamak takhir dengan sebab hujan. Hanya jamak takdim sahaja. Wallahu alam. Okey, kita berhenti pada pukul 8:21. Tu. Soalan. Ya. Ya. Ya, ya. Apa soalan? Apa dah? Bagi tanah dekat anak saya lah. Ha. Bagi tanah anak saya. Heboh. Dalam tanah tu kita boleh makan hasil lagi lah. Macam kan ada kita. Oh, soalan. Kita heboh tanah kat anak kita. Kita boleh ambil hasil tak? Jawabnya, duduk pada anak kita. Duduk pada anak kita. Baik. Kalau kita ambil pun boleh. Duit anak kita ambil tak bak ada pun boleh. Pasal anak kita adalah hak kita. Jadi duit dia hak kita. Dan memang kaedah fiqah tu. Ha? Jadi ke dalam bak hebah, ini bak hebah. Ha? Kalau kita hebah kepada anak, mak pak hebah kepada anak, dia boleh ambil balik hebah tu. Hukum syarak harus ambil balik. Kalau hebah pada orang lain, tak boleh ambil balik. Tapi biasanya dalam kehidupan kita, kalau kita orang hebah, hebah kepada anak-anak ni, mak ayah biasanya dia kata, tujuan hebah tu dia tak mau susah lepas dia mati. Mana aku pejam mata tu hampa ada arah bahagia hampa. Jadi, semasa ayah kata, masa ayah duduk ada ni, hasil-hasil menang ni ayah nak makan lah. Anak kata, ah makan lah ayah weh. Kami tak kerja apa. Ah, boleh, tak ada masalah. Boleh. Ha? Ha, boleh. Tapi kalau anak pepah hebah dia jual, tak boleh. Anak jual dia cerdik je. Kalau aku tak jual, tapi pak aku minta balik. Aku jual kuih. Tak ada apa. Habis lah. Ya. Okey, okay. Ini saya mengajak lama lah, 2020. Ini lama. Dia tu dia ada tiga benda saya buat salah juga. Dalam buku tu ada semua. Dia kena ambil semayang pada tempat-tempat yang boleh kena ayak. Lepas tu sapu ayak di atas tempat ada semayang tu. Jabirah nama dia. Lepas tu tayamu. Lepas tu baru boleh semayang. Kena buat tiga benda tu. Ada sebe. Sekarang saya beli tanah dekat adik saya lah. Tapi sudah pejabat tanah, saya kata hebah. Mana bila pejabat tanah hebah kena betul eh. Kena ada sign. Mana dia bila sekarang ni bila hebah, hebah ke jual tanah kan nanti dah berhasil. Betul eh? Kena mati stamp kan? Ya, mati stamp. Kalau kita hebah, stamp tu murah sikit. Kalau kita kata jual, dia mahal sikit. Jadi kalau kita ubah. Hebah. Dah kalau jual ke anak ke jual ke orang lain? Tapi dari segi kebaikan, hebah lebih baik daripada jual. Untuk kesinambungan anak-anak kita. Kalau jual, tambah kita dekat kat mati, pergi jual pula. Anak kata, haru. Dia pergi jual celah-celah lah. Lepas tu dia beli pula mak baru. Mak dia mati mak baru. Mak baru tu pula pisau pelit. Tahu tak pisau pelit? Cak boya. Dia cukup pak dah lincin. Tak ada apa. Habis lah. Okey. Jadi boleh lah. Apa dah? Kalau saya sekarang saya ingat suka gini. Dah hebah boleh. Ha boleh. Hebah ni bukan dekat anak kat sebab-sebab apa? Kat saya boleh. Hebah saya. Ada masalah. Kat sebab-sebab orang hebah kat guru kan. Dia tu guru suara tak ada. Hebah. Hebah ni kat sebab-sebab pun boleh. Dia boleh pada orang, dia boleh bukan pada orang. Pada bukan orang tu dia hebah. Pi kepada orang pengibar tu surau ke apa lebih-lebih kurang tu itu wakaf terih lah tak ada salah.
masa ibah kita bagi saja kan. Tapi kita bayar. Bayar apa? Bayar juga macam saya beli kat dia. Ha. Tanah. Ha. Harga dia 10,000 misalnya. Ha, tanah tu jadi harga. Bila saya nak pergi di pejabatan saya ni dia heboh ni kan. Jadi okey, kita beli kat dia kita. Kita beli adik kita, kena pastikan dia ada dua cara beli adik kita tu. Nama adik kita dalam geran tu pergi juga sana, tukar main nama kita, pasal kita dah beli. Lepas tu, jadi kita, kita panggil anak-anak kita pergi juga tanah. Ada borang, kita heboh kat anak kita. Tu satu cara. Cara shortcut pula, kita beli kat adik kita tetapi kita tak pindah nama kita dalam geran. Kita tak pindah nama kita, kita pindah nama anak kita terus. Kita tolong banyak duit lah. Itu pun macam hebat juga lah. Ha, tak ada masalah. Boleh. Okey lah. Sila cik mah. Ya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.